Oke lah yo, halo Ci Gulti. Dan ya, di video kali ini kita akan mencoba untuk ngetes beberapa bug yang ada di update 17 part 3 ini cuy. Soalnya kemarin banyak yang bilang gitu kan, ada bug yang dimana kalau misalkan kita berubah jadi budak, jadi gede kan, senjata juga kan ikutan gede. Kalau misalkan kita kembali ke ukuran awal, senjatanya gak bakal ngikutin kita, malah bakal jadi segede gaban anjing. Kan kayak, wah tampak itu beneran masih bisa atau udah di fix gitu kan. Ya, kita akan bahas semuanya di video kali ini bro. Tapi seperti biasa gitu kan, sebelum masuk ke videonya, mending sekarang kita ke intro dulu. Ayo gitu kan, cheese kiski deh. Oke, so langsung saja kita ke bagian bug yang pertama, yaitu bug budak yang dimana senjata kita masih jadi gede tapi badan kita udah jadi kecil gitu kan. Sebenarnya ini bug udah lumayan lama gitu kan, sekitar awal update juga udah ada yang tahu cuy, dan udah ada yang banyak banget yang coba cuy. Jadi kemungkinan besar udah kena patch atau udah di fix sama pihak developernya sih cuy. Jadi ya, daripada kita penasaran lagi, kenapa kita gak langsung coba aja gitu kan dengan menggunakan buah budak dan kita punya skill yang sip cuy. Nah, senjata kita kan udah ikutan jadi gede gitu kan. Jadi abis ini kita tinggal ini cuy, tinggal kayak berubah jadi kecil lagi, tapi harus passing dikit gitu kan pas megang senjatanya. Oke, 3, 2, 1. Oke, itu percobaan pertama dan gagal. Oke, apakah udah beneran di fix sama pihak developernya? Oke, kita ulang lagi tapi nggak langsung kita pencet gitu loh cuy. 3, 2, 1. Masih gak bisa. Berarti untuk bug yang pertama ini udah 100% di fix sama pihak developernya cuy. Sayang sekali anjir. Ya cukup mengecewakan sih cuy. Dan ya itu dia untuk bug yang pertama. Kita akan langsung gasin ke bagian bug yang kedua cuy. Oke, untuk yang bug kedua ini katanya kita harus pakai buah smoke, dan kalau misalkan kita terbang gitu kan dengan yang menggunakan skill smoke bomber ini, jadi kayak ngebug dan tangan kita kayak berasap cuy. Coba kita langsung reset karakter aja gitu kan. Dan ya let's see apakah beneran bisa. Susah anjing. Susah cowok, gak bisa anjir. Susah. Tangan kita kayak masih gak ada perubahan cuy. Sekali terbang langsung reset karakter. 3, 2, 1. Tadi udah bisa ya. Ngerti. Coba. Sekali lagi. Coba sabar. Bentar. Reset karakter. Cet F. Lepas. Ternyata gak usah reset karakter anjir. Oh my god, ini kenapa? Bugnya masih bisa, ternyata beneran bisa anjir. Holy cow. Imagine aja, keren juga cuy bugnya. Jadi kayak punya apa ya, punya tangan berasap anjir. Gila gak sih? Kayak tangan berasap cuy. Ya walaupun kayak gak ada perubahan gitu kan, cuman di bagian animasi doang, tapi ini keren anjir bugnya. Gila. Coba-coba, aku masih penasaran cuy, kalau misalnya kita stuck bisa gak? Reset karakter terus mencet F ya. Oke. Apakah? Masih sama gak sih? Kayak merasa jadi lebih tebal gak sih? Anjir, tebal banget. Sekali lagi. Full smoke coy. Gila. Masih kurang. Sekali lagi. Oke, ini udah. Oke, ini udah gila sih ya. Ini udah bener-bener gila sih ya. Dan ternyata bug yang kedua masih belum di fix sama developer cuy. Ternyata emang beneran masih bisa anjir. Let's go bro. Jadi ya kalau misalkan kalian masih punya bug gitu kan ya, aku gak tahu, coba kalian tulis di kolom komentar video ini cuy. Ntar kita bakalan coba bareng-bareng. Kalau misalkan udah bisa beneran, kalian bakal ku apa ya, ku peluk cium, peluk cium mamu. Gak lagi. What the fuck? Oke, inti dari videonya kayak gitu aja cuy. Thank you banget yang udah lihat video ini sampai akhir cuy. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dulu aja gitu kan. Stay awesome semua, dan see you guys in next video lagi cuy. Ciao semuanya.